perjalanannya guys, ini ke rumah maliknya ibu mbah, berarti seperti ini loh guys. Ini ada ibuku dan adikku nih guys, ini anak-anakku guys, sama bapak, sama suamiku guys. Gimana ini Pak Ganjar, ini Pak Ganjar, Pak Ganjar Pranowo, jalannya guys. Belok sedikit ke kanan, lalu belok kanan. Bukan kanan terus sampai nanti. Ini terus sekolahnya. Ini menggeremet. Guys. Tapi sepi ini, petaninya sudah pulang semua guys, istirahat guys, panasnya minta ampun. Ini ditanami jagung, berarti belum panen bapak ini, baru tanam. Lagi nandur jagung, ini nandur jagung. Ini lagi panen beruntalan guys. Ini sumurnya guys, kalau di sini ada sumur seperti ini, di tengah sawah. Nandur jagung, jagung lagi, lagi. Bener nih ngalas. Bener ngalas sih. Jangan jelas ulahnya ya kayak pas gak ya kayak begini, pas tuh. Nggak kayak panen loh tuh pak. Ini rumah dinasnya bukaan guys. Digoni pak. Rumah dinas perhutani guys, ini rumah dinas KRPH Dawung BKPH Temuireng Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Blatung guys. Tapi kayaknya ini suwung guys. Tapi kok ada mejanya yuk guys. Oh. Dusunya Temuireng, dusunya Temulawak. Menemanya Temu Giring yuk guys. Loh guys, Pak Ganjar gimana nih Pak Gubernur Jawa Tengah Pak? Jalannya kayak gini Pak, kasihan ini. Berapa tahun dulu saya masih SD. Itu sudah seperti ini guys, sekarang tambah parah guys. Ini Pak Ganjar. Astagfirullahaladzim. Sekarang udah tangguh. Tunggu kan tau guys. Banyak kayak kayak mental ini yang gubet nona ini. Tapi ini ya orang payu. Ini dulu ada orang jualan guys, sekarang sepi, mungkin tidak laku guys ini. Soalnya jauh dari pemukiman penduduk. Tapi yang sejuk. Aduh, sepi guys, warungnya ini guys. Nak lor kayak nak mobil. Oh iya itu mobil. Perjalanannya seperti ini guys. Ini masih hutan belangkeran. Masih hutan belangkeran. Nggih, lha kae anu ngarepe terus. Ya terus lurus. Ora hutan belantara gak hutan belangkeran. Lurus turun. Ini dulu ibu saya lahir di sini ya. Iya, Bu. Iya, lahir di sini. Lahirnya di sini nih. Nah. Di alas belantara. Oh. Ini lahirnya ibu di sini, guys. Seperti ini suasananya, guys. Untung ibu katanya nggak digondol PP, guys. Ini digondol guguk dolar tuh kidul, guys. Ibu saya tertawa, guys, mengingat masa kecilnya ini. Setiap tahun kesini guys, lebaran kedua, ketiga, atau keempat, ini kebetulan yang kelima guys. Tahun kemarin kesini Mas Yogi yang setir kemarin. Loh, itu ada orang ngedos guys. Kalau di Bojonegoro sudah dikombi guys. Geludak-geludak guys. Duh, itu guys, masih bekerja guys. Oh, ini loh guys. Siang-siang guys. Nah, ini sudah mau nyampe guys. Ya Allah. Jalannya seperti ini. Ini ditempati berapa kakak, Bu?
dulu cuma 9 kakak. Dulu zaman ibu tahun berapa itu 54 itu 9 kakak. Sekarang enggak tahu guys berapa kakak. Sudah jadi 900. Belum. Sekarang 20. Sekarang 20 kakak. Guys. Di Mbak Bungko. Awas. Ya, betul. Yang langgarnya itu. Lagi toh kok? Lagi toh bener. Betul. Mau pergi cuci lagi. Oh iya. Ini sudah nyampe guys. Kayak itu bangun bisa cangkruk umut. Bikin dingkel ini guys. Buka Mas Yogi, bilang terima kasih Mas Yogi. Sudah parkir pak? Tidak tahu. Oh, udah nyampe ya guys. Oke. Turun ta? Ya oke, turun ya. Bye bye. Sampai ketemu lagi.